nanti kawan-kawan semua kita berdiri bersama-sama. Boom, berdiri boom. Hey, berdiri, 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 berdiri. Bangun dulu, bangun, bangun, semua bangun. Semua berdiri, semua berdiri. Boom, hari ini apapun warna bendera kamu, kita berjuang bersama-sama, kita bergerak bersama-sama. Karena hadir di tengah dan Presiden Presiden KSPI, Bung Said Iqbal. Kita bekerja dengan diskusi generasi masa, kami siap melawan angkatan kasus. Mulai acara kita dalam rangka mengantarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada kesempatan siang hari ini. Kita keluarga besar Serikat Diaskar Buruh, khususnya Serikat Pekerja yang terbesar di Republik ini, yaitu KSPSI di bawah kepemimpinan Bung Andi Gani Nenawea, dan KSPSI di bawah kepemimpinan Bung Said Iqbal. KSPI di bawah kepemimpinan Bung Said Iqbal. Dua konfigurasi besar hari ini memiliki niat dan tekad yang sama, satu kata, meminta kepada Mahkamah Konstitusi, melalui konstitusi yang ada, meminta agar Omnibus Law Kluster Ketenagakerjaan dicabut di Republik ini. Atas dasar itu, maka pada kesempatan siang hari ini dikawal oleh saudara sekalian dan dikawal juga oleh Serikat Pekerja Serikat Buruh seluruh Indonesia. Hari ini satu tekad untuk menyampaikan pesan moral, pesan konstitusional, pesan anak bangsa, dan sekaligus pesan para pekerja dan buruh Indonesia. Hanya satu kata, cabut Omnibus Law Kluster Ketenagakerjaan. Kerjaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Presiden wa absen sekarang. Mana Tangerang? Mana Tangerang? Mana Bekasi? Waduh. Bekasi. DKI Jakarta. Karawang. Lagi. Mana lagi? Oh, mana Kabupaten Bogor? Sukabumi? Masih macet. Mana Depok? Yang mau berjuang, yang mau bergerak, semuanya teriak, hidup Bogor! Hidup Bogor! Masih kuat! Jalan! Yang siap logo kerja nasional kiri kanan depan belakang saya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siap logo kerja nasional. Halo. Yang keras. Lebih keras. Adalah pasopati daripada Raden Arjuna ketika menghadapi perlawanan terakhir. Dia adalah senjata konta dari Adipati Karna ketika menghadapi Guru Setra Barta Yuda. Mogok kerja! Mogok kerja! Itu jauh lebih ampuh daripada sekedar berkumpul di tempat-tempat titik-titik aksi-aksi demonstrasi. Mogok kerja dengan menghentikan proses produksi jauh lebih konstitusional, jauh lebih memberikan pesan yang kuat, jauh lebih menyuarakan suara kaum buruh dengan kuat. Hei kaum buruh, persiapkan dirimu. Kita akan menggunakan senjata pamungkas itu. Di tengah penolakan Omnibus Law, lagi-lagi Menteri Tenaga Kerja memberikan instruksi melalui surat edaran untuk tidak menaikkan upah. Kami akan pakai bukan lagi Undang-Undang Nomor 998, tapi kita akan gunakan Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Pasal 4, salah satu, ini saya umumkan terbuka karena ini konstitusional.
Serikat Buruh mempunyai salah satu fungsinya. Saya ulangi, Serikat Buruh mempunyai salah satu fungsinya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. Itu Serikat Buruh. Kita tujukan pada dinas-dinas tenaga kerja setempat, tunggu 7 hari, akan keluar lagi surat instruksi resmi yang ketiga, yaitu persiapkan dirimu penentuan tanggal mogok kerja serempak di 10.000 perusahaan di seluruh negeri ini, di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, di pabrik-pabrik terpelosok sekalipun, maka akan kita lakukan stop produksi mogok kerja. Apakah saudara siap mogok kerja? Siap mogok kerja? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.